Gi. Iya kok. Gimana? Kinerjanya harus naik dong ya. Gaji dong, udah naik 30 juta dong, loh. Gajinya udah naik lagi. Kok? Aduh. Apa tuh? Saya lagi flashback nih kok. Apa tuh? Soalnya ini lagi lihat-lihat nih di Instagram. Ternyata kita ada sempat kirim ke Subang juga ya. Subang ya? Itu deket banget tuh ya. Banget ya. Belanja pada mangan kalau nggak salah tuh. Itu termalem ya kita ya. Iya betul. Tapi memang demi apa pembeli. Demi pembeli nih kita pemirsa tuh, kita selalu memberikan yang terbaik iya, gitu loh. Enggak siang, enggak malam pokoknya kita terabas. Itu kita nyampe jam berapa ya itu ya lupa. Sampai saya. Jam 12 gitu ya. Seru sampai rumah nih. Jam 2 malam ya. Iya. Transaksi BMW 2011 ya. Betul. Gitu loh Subang. Subang itu yang banyak jual nanas ya kalau enggak salah ya. Iya betul kok. Apa tahu ya itu ya? Nanas. Tahu ah setahu saya. Tahu. Kayaknya bukan tahu deh. Tahu. Subang itu terkenal dengan tahunya. No God, please no. 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 Okay, bukan gitu. Nanas. Ayo. Saya salah kebalik. Gitu. Kamu lupa ya, tahu itu di mana? Tahu itu tahu Sumedang. Sumedang bukan Subang gitu loh ya. Garing lagi. Kok sebentar ya? Apa tuh? Temen aku telpon. Ini udah jam segini, jam 6 kurang 10, mau pulang gak kita nih? Pulang aja ya. Oke. Okay. Halo? Iya, Pak. Oh, Mercy E200. Iya. Mantap. Oh, boleh, Pak. Biasa dealing pemirsa. Ayo, udah. Anggi kirimin nomor rekeningnya ya. Oke. Okay. Hah? Minta diantar. Oh, minta free, Pak. Ya udah sebentar, Anggi coba ngomong dulu ke bos Anggi ya. Apa nih perasaan gak enak nih? Saya bingung kok. Ini barusan ada yang telpon. Customer Mercy E200. Tapi dia minta dikirimin unitnya ke Subang. Tapi... mintanya... jam 6 ini? Tapi mintanya free ongkir. Aduh, udah jam 6. Ke Subang kita? Iya. Waduh. Gimana dong? Free ongkir? Iya. Itu serius beli? Iya, serius kok. E200? Iya, E200. Ya udahlah, berarti harus tugas lagi nih kita nih. Iya, kita kan gak pernah kenal lelah kok. Gak kenal lelah ya? Demi pemirsa kita gak pernah kenal lelah. Demi pembeli, pokoknya pembeli adalah is king pokoknya dia. Berangkat nih ke Subang? Iyalah, kita kalau gitu siapin tip teknis, siapin mobilnya, siapin towingnya. Kita kasih, yaudah gak apa-apa, kasih free deh. Okay. Ya karena memang King Gallery selalu menjaga komitmen ya. Iya. Komitmennya bawa other unit benar-benar free. Betul. Gitu ya udah. Mau berangkat nih? Iya, saya coba siapin dulu mobilnya ya. Siapin teknis semua ya. Kita okay. Jalan nih ya, ke Subang ya. Oke. Okay. Berarti kita makan tahu di sana ya. Makan nanas kayaknya. Nanas. Oke, okay, yuk okay. Jalan. Oke, okay, okay, semuanya. Oke, pemirsa, selamat datang di King Gallery Channel. Kali ini kita akan review mobil. Review Mercy. Mobil Mercy E200. AMG ya. Iya. Tahun 2000? 2014. Mau tahu serunya bagaimana? Kerennya bagaimana? Tapi kayaknya ada yang aneh nih, ada senyuman Anggi nih. Kenapa tuh? Kayak kita gak review ini ya? Iya. Kita mau ngapain? Karena kita akan antar unit lagi dan lagi ke Subang. Wow, ini ke Subang. Berarti untuk yang kedua kalinya. Betul. Setelah yang BMW warna biru, sekarang Mercy. Warna putih. Tinggal emang membuktikan ya? Betul. Bahwa kita kirim unit ke Subang free, tanpa ongkos kirim ya. Iya dong. Kita towing ya, di towing. Iya, di towing ya. Dan itu nggak di drive. Itu benar-benar nyampe depan rumah itu tanpa drive, kilometer nggak nambah. Betul, digendong dan kita berdua yang akan ke sana ya. Kita yang akan gendong ya berdua ya. Oke, gitu kayaknya gue yang aja deh. Lagi-lagi membuktikan bahwa fasilitas dari King Gallery itu benar ya. Betul. Bukan kaleng-kaleng dan iya, real banget. Betul. Jadi bagi Anda yang sedang cari mobil bekas berkualitas, pilih unitnya, tunjuk, betul, tinggal telepon ke Anggi. Tinggal telepon Anggi. Transfer, kita datang. Kita iya, buatin YouTube-nya ya. Betul. Jadi kenangan sepanjang masa. Sepanjang masa ya, tentunya ya. Oke pemirsa, nantikan terus keseruan konten hari ini ya. Iya. Di perjalanan bagaimana? Biasa ya makan yang iya, makan dan makan ya. Betul. Makan apa, Gi? Makan apa ya? Penasaran kan? Udah naik gaji 30 juta lo ya. Jadi terima kasih dong ya. Waduh. Kalian tahu itu cuma settingan. Oke. Oke pemirsa, dukung terus
Tinggir Channel agar terus menjadi channel yang bermanfaat, khususnya ya, bagi Anda ya. Baiklah semua yang memang sedang mencari mobil bekas berkualitas hanya ada di King Gallery. Ya, share sepanjang video kita. Agar yang sedang mencari mobil bekas berkualitas hanya ada di King Gallery lagi. Like, comment, dan subscribe YouTube channel kita di King Gallery Channel. Udah waktunya jalan nih, cek lu mobil ah. Oke. Mas Amin, ini udah detailing semua ya? Toolkit semua udah ada? Udah dikasih wangi? Oke, mantap. Kita lihat dulu toolkit semuanya. Oke, lengkap. Semua. Ban serep semua oke ada. Dongkrak ada semua. Oke lah. Sip. Mantap. Semoga customer juga suka dan puas deh. Sudah? Udah. Dari belakang tadi. Udah cek semua dan semua udah lengkap. Ready? Udah detailing, udah enggak ada debu, mesin juga udah katanya. Mantap. Enggak percuma saya naikin gajinya 30 juta. Mobil udah siap juga buat jalan? Iya, kayaknya nanti saya minta 50 juta ya. Jadi ya. Mobilnya mana yang itu? Mobilnya kita bakal naik Innova G aja ya. Yuk. Udah nyala ya mobilnya? Iya. Oke semuanya, bismillahirrahmanirrahim ya kok. Jam 6:15 kita berangkat ya, King Gallery tempur, gak ada kata waktu ya Gie. Iya. Minta diantar, kita anterin pokoknya deh. Demi kepuasan para raja-rajanya pembeli di King Gallery pokoknya deh. Betul. Saksikan terus perjalanan kita ke Subang ya. Iya, gimana keseruannya, kita ngapain aja setelah sampai sana, makanya tetap stay tune. Dan kalian juga penasaran kan respon untuk customernya seperti apa saat lihat mobil yang kita bawain. Betul. Karena langsung di towing tanpa kita drive, jadi kilometer nggak nambah dan kondisi juga pasti pokoknya the best, pokoknya bagus. Dan inilah serunya yang Gia dalam jual mobil ya. Kita udah lama banget juga ya kok. Betul, sambil berwisata. Betul. Ya, ke tempat sambil, apa namanya, daerah-daerah di Indonesia ya. Iya. Gitu loh. Cuma Anggi punya satu cita-cita, ngantar kemana Anggi? Ngantar ke Bali. Ke Bali pemirsa. Jadi para pemirsa yang di Bali tuh ya, ditunggu Anggi gitu ya. Oke. Kok diem aja? Ya, gak berharap nih lagi ya, karena ditungguin setahun itu gak ada yang kirim ke Bali ya. Iya, malah orang Balinya kesini gitu kan, jadinya bingung. Anggi menggebu-gebu, pengen kirim ke Bali. Ya mudah-mudahan di tahun ini dapat customer yang ke Bali ya. Mungkin, tapi biasanya mungkin yang jauh-jauh kayak gitu, mereka kebanyakan ini sih kok, nggak enak, karena kan jauh banget gitu loh. Betul. Jadi kebanyakan pada kesini semua. Anggi setelah naik gaji 30 juta langsung semangat tinggi ya? Iya, langsung semangat. Semangat ya. Apalagi tadi pas lihat kita akan pergi ke Subang sampai malam-malam harus naik gaji jadi 50 juta. 50 guys. Juta guys. Gitu season berikutnya ya. Oke, saya tunggu di King Gallery Channel, yeah. Lihat keseruan kami kirim unit ke Subang. Oke. Oke, pemirsa, kita sudah di jalan ya, Gia? Iya. Kurang lebih kita sudah menempuh perjalanan 1,5 jam ya? Betul. Ini di tol mana nih, Gia? Ini tol apa ya? Tol Cikampek Cikarang ya? Mungkin ya, iya. Ya, ini kilometer
66. Sekarang jam 8:45 ya. Betul. Tempur terus ya, Gi ya? Tempur terus. Ke Subang kita, Subang. Pemirsa. Betul. Antar mobil, abang Gi? Mobil Mercy E200 tahun 2014. Gitu. Ini lewatin Bandung ya, Gi ya? Enggak. Lewatin dong. Ini kiri di Bandung nih tuh. Kiri ya, Bandung. Kiri Bandung. Kita hantam lurus. Lurus terus. Ciri khas di Subang apa, Gi? Nanas. Nanas ya? Iya. Bukan tahu, maksa ya saya. Maksa banget ya. Iya. Nah, Gi, selama bekerja, Gi, perjalanan paling enak itu kemana, Gi? Perjalanan paling enak? Iya. Maksudnya show unit gitu kok? Iya. Saya tahu. Kemana tuh? Ke Bandung. Oh. Tunggu ke Bandung ya. Oh iya. Iyalah, karena kan daerah kelahiran kamu, iya. Kandang kamu itu. Dan ke PVJ lagi. Ke PVJ ya, betul. Tempat main jadi kayak kangen banget gitu ya. Cuma sayangnya cuma selewat doang ke Bandung. Selewat sambil bekerja, sambil kuliner ya. Iya. Jalan gitu loh. Nah, ini ngomong-ngomong customer ini dapat dari mana, Gi? Customer ini aku dapat dari King Gallery Channel tentunya. YouTube ya. Iya. Banyak tuh ya respon-respon dari banyak. YouTube ya. Iya. Apalagi kalau habis dan di habis di review. Di review dan ya. Juga memang kebetulan kan kalau misalkan customer-customer yang luar daerah, mereka lihat YouTube kita aja, alhamdulillahnya trust langsung gitu kan. Trust ya. Iya. Karena mereka pun ngelihat kualitasnya dan yang kedua, mereka ngelihat jaminan yang diberikannya yang memang mungkin gak ada di showroom lain gitu loh. Betul, komitmen tinggi ya. Iya. Yang buat Anggi juga makin yakin, juga nyalinya makin gede. Mm-hmm. Karena kita jualannya juga gak sendirian tinggi ya. Iya. Tag teamnya kita tetap jalan tinggi ya. Kesan dan kesannya gimana, Gi? Ah, gantian deh. Bukan customer doang nih. Mm-hmm. Kita minta kesan dan kesannya. Oke. Okay. Selama bekerja, Gi. Kesan dan pesan selama kerja ya, di King Gallery. Segitu semangatnya gitu loh. Oh. Malam juga siap tempur ya, gitu loh. Seru banget sebenarnya setiap pekerjaan, kalau kita sudah menghargai pekerjaan itu dan mencintai pekerjaannya, pasti mau kapanpun itu, waktunya mau bagaimanapun, kita akan lakuinnya dengan semangat. Itu sih. Semangat ya. Iya, makanya dan selama kita enjoy jalaninnya, happy, ya udah. Kenapa enggak gitu kan? Betul. Oke, wah ini kita keluar tol ya. Tol mana tuh? Cikampek Utama 1. Cikampek Utama 1 nih, kita udah nyampe, pemirsa. Masih terus terabas sampai ke Subang ya? Iya. Subangnya ada Subang ini ya? Katanya sih deket Sariater ya. Ciater ya? Iya, Sariater itu Ciater. Ciater tempat pemandian air ya? Pemandian air panas. Iya, Itu sih terkenal juga ya di daerah Lembang. Jadi kalau kita kurang cakep dikit, nyelep, begitu keluar ganteng langsung ya? Iya. Puasa. Jadi boleh nih kameramen kita, sekali nyebur di situ, keluar jadi Lee Min Ho. Karena kulitnya melepuh gitu kan. Kalau pasti jadi Lee Min Ho sih saya mau, Gi. Saya duluan yang nyelep. Kita mengiringi Twing juga ya. Satu jam lagi ya kita baru nyampe nih. Betul. Kurang lebih 8:30 deh kita nyampe. Iya. Jadi terus saksikan King Gallery Channel, pemirsa, dan jangan pernah skip ya. Iya. Dan konten kali ini membuktikan memang kita betul-betul kirim ya. Betul. Ini bukan di studio ya, nggak pura-pura ya. Betul. Ini di jalan. Ya, nanti kamera 2 bisa sorot kita lagi di jalan tuh. Oke, pemirsa, stay tune di King Gallery Channel.
Oke Bapak, alhamdulillah ya setelah perjalanan yang sangat jauh dan cukup panjang, akhirnya Bapak dealing di tempat kami di King Gallery membeli mobil Mercedes-Benz E200 2014. Kita menuju ke sini berapa jam, Gi? Bisa 15 jam ya. Kurang lebih 7 hari 3 malam. Waduh, ya. 7 hari 3 malam pemirsa ya. Akhirnya sampai juga di Subang. Kota tercintanya si Bapak dan Bunda. Oke. Pak, ini kan udah jauh-jauh banget nih dari Subang ya. Anggi mau nanya-nanya sedikit. Nggak abdol rasanya kalau nggak nanya-nanya. Nah, Pak, Anggi mau nanya. Bapak dari Subang, kenapa jauh-jauh beli mobilnya di King Gallery sih di Jakarta? Coba. Emang udah lama saya nyari-nyari mobil gitu ya. Iya. Cuman, iseng saya awalnya lihat YouTube. Nonton YouTube. Kemudian pas ada salah satu YouTuber, di situ lagi membahas di apa? King Gallery. King Gallery. Saya sering lihat-lihat sampai kalau saya tahu ada King Gallery Channel. Channel. Yeah. Nah, dari situ saya sering lihat akhirnya kok ini ada mobil yang saya cari nih. Iya. Yeah. Ada yang saya cari, kemudian saya langsung kontak Mbak Anggi. Iya. Yeah. Ya alhamdulillah komunikasi lancar walaupun ya, ada beberapa hari lah ya Mbak ya, nggak langsung deal gitu kan. Iya. Ada beberapa hari bertahap. Kita kontak-kontak, dan yang saya kaget, emang di King Gallery bilang, mobil sampai ke tempat. Iya. Tanpa bertambah kilometer ya. Iya, betul. Waduh, ini... Terbukti ya. Terbukti. Nggak nambah kilometernya, terbukti, dan... semuanya free ya. Widih, mantap. Jadi sesuai mantap, nih apa ya? Iya. Oke. Dan Pak Anggi mau nanya juga nih, sebelumnya Bapak sebelum maksudnya mendealkan di King Gallery, ada sempat cari di showroom lain enggak sih? Saya sempat lihat sih memang di tapi memang dari YouTube juga saya lihat. Yeah. Cuman terus saya lihat-lihat di teman saya. Iya. Yeah. Ya. Kalau yang saya lihat kenapa saya langsung ke King Gallery? Yeah. Garansinya yang saya lihat ya. Oh iya. Yeah. Ada garansi. Banyak sih yang garansi 1 bulan, iya, garansi 1 tahun. Mesin sama transmisi 1 tahun dari betul. Kayaknya pihak ketiga ya. Iya, betul. Nggak perlu disebutin ya namanya ya, dari pihak ketiga. Cuman kalau di King Gallery, saya juga bingung loh kok garansinya langsung dari King Gallery-nya. Iya dong Pak, betul. Ya, iya. Mantap lah, jadi takutnya kan kalau lewat orang ketiga, contohlah kita ada komplain, dari pengalaman sebelumnya yang namanya seperti gitu kan apa ya nanti banyak prosesnya alasan lama, beginilah begitulah iya kan? Beginilah betul. Begitulah betul cuman kalau dari langsung dari langsung showroom dari showroom enak gitu kan ya, point komplainnya ya. Lebih enak ya langsung gitu kita jalanin iya. Juga kan gitu betul-betul dan memang itu 1 bulan dari apa harus jahit dompet 3 bulan 1 bulan kok ya, jahit dompet kan oke 3 bulan jahit dompet. Oke Pak, jadi intinya untuk pelayanan pun puas ya Pak ya? Iya. Dan bagus, untuk bagus. Mantap. Untuk mobilnya juga cocok sesuai ekspektasi Bapak ya. Ya Bapak kan sesuai. Pertama kali lihat di sini juga kan? Karena Bapak nggak ke showroom ya. Kan, langsung book dan langsung dikirim unitnya ke sini. Sesuai dan, sama yang apa yang dikirimkan video dan betul, foto-fotonya betul, sesuai. Betul. Oke. Kilometernya pun sama. Sama ya. Oke. Jadi intinya puas ya Pak beli mobil di King Gallery ya. Puas. Oke, mudah-mudahan mobilnya berkah jadi langganan terus di King Gallery ya Pak Amin. Bu. Oke, terima kasih banyak. Oke, pemirsa King Gallery Channel. Iya. Usai sudah tugas kita ya. Betul. Mengantarkan mobil ke depan rumah customer tercinta iya, kita betul. Yang ada cuma satu kata puas dan betul. Puas beli mobil di King Gallery. Jadi kita buktikan ya nih waktu jam menunjukkan 12:30 malam jam 12 kurang dikit betul kita kirim sampai depan rumah betul. free ongkir dan pakai towing loh pakai towing kilometernya nggak nambah betul tadi dengar sendiri kan testimoni iya. Dari customer kan dan yang pasti kita memberikan bukti ya bukan hanya janji. Jadi datang langsung ke King Gallery, pilih mobil impian Anda, telepon Anggi, mobil dikirim ya. Betul. Mau dibuat di YouTube juga bisa ya. Jadi ya. Bisa kenang-kenangan seumur hidup tuh. Ya, ya. Betul enggak, Gi? Jadi pokoknya buat kalian tunggu apa lagi langsung datang ke King Gallery sekarang juga dan semoga kalian semua harus jadi salah satu bagian dari customer tercinta yang ada betul di betul banget. Sebelum ke tempat lain ke King dulu deh ya. Dong.
Dilihat okay. dulu ya. Terima kasih ya. Terima buat kasih kalian semua yang masih tetap stay tune. Betul, nonton dari awal pertengahan yeah. sampai akhir. Dukung terus King Gallery agar terus menjadi channel yang bermanfaat. Khususnya bagi Anda yang sedang mencari mobil bekas berkualitas. Belinya di mana? Di King Gallery. Dengan apa? Dengan cara share sebanyak-banyak video kita ya. Agar mencari mobil bekas berkualitas cuma di King Gallery. Like, comment, dan subscribe YouTube channel kita di King Gallery Channel. Pamit dulu ya pemirsa. Bye-bye.